Waktunya bagi-bagi madu lagi, Lur. Assalamualaikum, dulurku kabeh, tuan dan puan. Salam jumpa dengan Teguh Sumber Madu, sedulurku. Dan apa kabarnya, Lur? Mudah-mudahan kabar sedulur semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, semakin sukses dan maju dan selalu diberi rezeki yang berlimpah dan mudah-mudahan berkah ya, Lur. Iya, Lur. Sedulur tidak salah dengar, Lur. Hari ini Teguh Sumber Madu mau bagi-bagi madu lagi, Lur. Nah, kalau sarangnya itu, Lur, yang mau diambil, Lur. Ya, sebetulnya ini sarang cuma satu, Lur. Cuma kenapa saya bagi-bagikan itu, ini sarang sudah lama, Lur. Dan ini pohonnya. Sarang ini sudah lama saya tinggal, sudah hampir 2 bulan, Lur. Nah, saya pikir pun sudah nggak ada. Rupanya begitu saya lewat kok masih ada. Jadi ya, dan saya kelihatannya pun kantong madunya besar betul, Lur, kalau dilihat dari bawah. Dan saya bertiga hari ini, Lur, sama Mas Santo sama Mas Bayu itu. Satu orang itu lagi pakai baju di semak-semak sana itu, Lur. Lagi pakai safety. Dan oke lah ya, Lur. Ikuti terus channel Teguh Sumber Madu, Lur. Sambil menikmati nanti pemotongannya, sambil biar saya sebutkan satu persatu nanti ya, Lur. Dan oke lah, Lur, tidak usah berlama-lama, Lur. Biar langsung saya panjat aja, Lur. Nanti kita langsung sambung di atas. Nah, dan itu sahabatnya Mas Bayu sudah kemari, sudah mau naik. Nah, oke ya, Lur, nanti kita langsung sambung di atas aja, Lur. Karena alhamdulillah, Lur, kita sudah sampai di atas ini, Lur. Wih, kan ini lah, Lur, penampakan sarangnya itu. Wih, memang luar biasa besar jadinya, Lur. Malahan tambah besar dia. Padahal dulu nggak besar kayak gini dia, Lur. Ini sekarang makin besar dia nih, Wih. Subhanallah. Ini sahabat saya ini, jadi sebelah saya dia naik. Proses penurunan talinya, Lur. Tapi pas dia di cabang sana itu ember dimasukkan di cabang. Loh, nah, ngapa langsung diikat tadi? Thank you.
kalau kuantong mati ku anu lah. Hari ini lul, ya udah potong batas kantong A2 aja langsung hari ini mas. Panjangan kapang madunya ini lho, ketimbang sarangnya. Nah, langsung dipotong batas kantong madu aja masih di belakang. Ini lama-lama ke depan kan enak ya, dekat. Kira-kira saya ember mas, kan? Boleh. Tiganya sih nggak muat ini satu ember, Lur. Kang. Memang nggak muat ini, Kang, Lur. Yang saya kasih madu hari ini lur, yang pertama Karomah, yang kedua Suheritan, dan saya bagi madunya itu nggak cuma 2 kilo ya lur, biar saya kasih tahukan lagi lur, saya bagi madunya itu 4 kilo lur, jadi masih ada 2 orang lagi yang belum saya sebutkan ya lur, jadi sabar dulu lur, biar proses pemotongannya dulu selesai sekalian. Memang dia susah ya nih. Allah Akbar itu. Nah, kaleng-kaleng loh ini kayaknya muatnya muat dipaksa ini loh. Biasa itu yang jatuh rezeki semut.
muat juga mas. Bisa ditutup. Udahlah. Press aja. Ya udah press aja. Pinggangnya aja. Petak dia dalam ember lu. Itu yang sedikit lagi pakai tangan aja udah kalau susah. Udah nggak usah ditutup. Nanti bareng Mas Bayu aja. Ih keren lur, sampai nggak bisa ditutup. Ini bukan lagi peres namanya, emang udah sampai uber. Harus potong-potong dulu biar bisa ditutup lur. Kalau di sini memang surganya madu lur, sampai nggak bisa ditutup lur. Alah itu udah saya pastikan itu lur, itu di atas 22 kilo lur, mau sampai 23 kilo. Dan inilah proses penurunannya. Dan yang buat dua orang lagi yang saya kasih madu, yang satunya kopet goreng. Ini kopet goreng ini betul-betul nama orang ini ya lur, pokoknya nama akun yang masuk lur. Yang satunya lagi Teguh Supomo. Jadi udah pas 4 kilo ya lur. Dan oke lah lur. Biar saat langsung turun lur, karena ini prosesnya susah, ini sahabat saya di bawah dia. Bantu apa nih? Oke oke. Dan oke lur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan matur suwun lur.